Nah, ini kalau kayak gini harus hati-hati nih. Tapi kenapa nih? Ya, tuh TV orang diambil. Ini barang apa ini? Kok beda lah, gak kompet. Silakan duduk. Mas Tukul mau ngapain? Ini biasa bisnis. Bisnis lagi. UMKM. UMKM. Usaha mikro kecil menengah. Ini usaha apa ini kalau boleh saya? Biasa ngumpulin rongsokan. Oh, ngumpulin rongsokan. Ya, kerja apa aja yang penting nggak nyakitin orang. Betul, betul. Nggak ngambil hak orang lain. Betul. Setuju. Berkah buat saya belum tentu berkah untuk orang lain. Iya, iya, setuju, setuju. Setuju. Ya. Ini barang-barangnya dari mana ini? Ya, saya ngambil di barang-barang nggak kepake di perumahan elit sekitar sini. Oh, yang di sana. Ya, emang di sini ada perumahan? Kan cuma satu doang rumah lo di sini. Ada di sana. Yang turunan. Oh. Yang di bawah itu. Iya, yang bawah banget tuh. Cluster. Cluster. Ya, yang benar itu. Begitu ada barang, kok nggak ada yang punya nggak ada orangnya. Jadi akhirnya dikumpulin. Ini semuanya ini. Ya. Oh, macam-macam ada apa aja ya? Ada TV. Pantesan saya nggak kenal ya ini ya. Iya, barang-barangnya. Nih. Ini kan masih kepake ya. Waktu itu ada motor. Terus nggak ada orangnya. Harusnya tanya dulu dong. Jangan main ambil-ambil aja. Ini kan dibuka dulu mau dibersihin. Nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Yang punya saya kok nggak mungkin? Jalek. Punya saya ini. Ini mau, padahal ini mau saya kasih ke Mas Tuku loh. Loh, itu di situ kok ditaruh kok nggak ada orang, berarti nggak menyayangi barangmu. Loh, bukan nggak menyayangi, disimpan dulu. Kan saya lagi di dalam, masa saya harus tungguin nih terus? Ya harus dibawa, kalau dalam berarti kalau sayang sama barangnya begitu. Loh, kan ini barang saya, ngapain Mas marah-marah sama saya? Ya kan ditinggal berarti. Tuh. Rame-rame nyampe. Kurang ajar ini. Tenang, ini sampai 200 orang begini. Tenang. Dua orang. Oh, ya. Dua orang. Ya disuruh tenang tuh kita, malah kamu tenangin saya loh. Apa? Kenapa? Muka kamu mana mau hilang? Di depan. Nih, Bu Yance, di depan. Bu Yance. Hei. Stop. Gak usah pura-pura kaget kamu. Nih, maaf ada. Pak Iin, kurang ajar ini. Aku baru nonton TV tapi nggak nonton TV ku diambil. Bahaya. Ini nih tukang ngutil berarti ini nih. Pantesan kemarin jangan-jangan gigi emas nenek saya Anda yang ambil. Kemarin hilang. Ayo, ngaku. Saya tak menjelaskan dulu. Kalau masalah TV nggak apa-apa, sabun. Pak, oke. Okay. Oh, ini berlebihan. Ini berarti ini lagi nonton TV. Iya. Kalau sabun berarti Mbak lagi mandi dong.